will bathe the daylight. Cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Guys, welcome back to Kalinggi Mangutu Glabung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terpongkengers mania, guys ya. Jadi di konten kali ini kita mau coba main Vale 2 karena kita mendapat requestan dari viewer kita, guys ya. Minta gameplay Vale 2. Oke, kita coba buatin. Jadi gameplaynya itu ya susah-susah gampang, guys, sebenarnya, guys ya. Jadi biar tidak begitu kesulitan di early, gue coba buatin. Jadi ini bisa kalian bandingkan lah gameplay mana yang mudah. Cuman syarat dan khususnya sih, kalau mau main Vale 3 ini, kalian wajib mainnya ke apa namanya, ke summoner, guys ya. Kita tengok dulu, guys, sebelum kita review. Jadi di sini kita tengok dulu spellnya apa yang bagus. Sebentar, guys. Nah, jadi untuk main Vale 2 ini kalian harus menggunakan skillnya, jangan ngasal, guys ya. Kebanyakan orang kan pakai skillnya itu ketika baru mulai round, di creep round pertama cari spell udah dicocol, guys ya. Nah, itu kalau versi gua sih kurang efektif, guys ya, karena cooldownnya ini 5 round lumayan ya, terhitung nggak lama-lama banget lah 5 round gitu. Jadi syaratnya nanti gua coba-coba contohin. Untuk di kita bandingkan sama gameplay Mas Hele, guys ya. Mas Hele itu kan konten kreator tentang Magic Chess juga, guys. Kita bandingkan lebih worth it mana dan beresiko yang mana kalian pakai gameplay versi gua atau versi Mas Hele. Jadi bisa kalian sandingkan aja, guys. Jadi bukan bagus gua atau bagus Mas Hele, enggak. Kalian bisa bandingkan sendiri efektif mana gitu loh, dan beresiko yang mana, guys. Nah, sini kita coba bintang duain hero-hero murah aja, guys ya. Hero 1 gol dan 2 gol. Kalau memang 2 gol bisa dibintang duain, boleh. Jadi nanti bakal kita cocol untuk skill Vale 2-nya ketika ada hero yang udah bintang 2, hero kos 1 ataupun kos 2. Jadi itu aja. Tapi untuk Mas Hele itu dia gunainnya pakai hero 1 gol sampai bintang 3, guys. Kalau versi gua sih itu begitu bahaya, guys ya. Kita bakal terseok-seok di early-nya, guys. Dan kita juga susah jaga interest karena kita harus cepat bintang 3-in hero 1 golnya, coy. Jadi begitu ceritanya, guys ya. Makanya ya, kalau memang mau cara Mas Hele silahkan, mau pakai cara gua silahkan. Cuma gua mau bikin perbandingan aja. Tinggal kalian sortir worth it-nya yang mana, begitu, guys. Memang sih kalau pakai punya Mas Hele, kalau bintang satunya hero 1 gol yang udah bintang 3 itu kan langsung jadi. Nah, contohnya kayak begini, guys ya. Gue coba rubah. Nah, begini, guys. Jadi cocol. Nah, udah jadi. Jadi kita bawa dulu, guys, untuk memperkuat line up kita. Terus summoner jika sudah bisa aktif, kita pasang dulu summoner, guys. Jadi begini dulu. Nah, yang lain gak usah, guys ya. Gak usah dibikin, gak usah sampai bintang 3 gitu, guys. Yang penting hero summoner nanti bintang 3, begitu dulu. Nah, ini dengan bintang 2 hero kos 2 pun sudah bisa ngebantu di early-nya, coy. Bisa kalian saksikan lagi. Kita punya Roger bintang 2, punya Popol bintang 2, punya Paramis bintang 2. Nah, udah lumayan. Cuman ya kalahnya kita di sini early-nya terseok-seok. Dan terus untuk cari star core pertama mah bebas aja, guys. Bebas mau ke arah mana aja. Yang penting kalian coba cari star core yang ada hero legendnya aja, guys.
Mungkin begitu, Cok. Kita ke pet box pertama, selawatin dulu, guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kayaknya kita ambil immortal aja, guys, karena ada chance kita dapat namanya Sun, jadi bisa kita berikan ke Sun untuk immortalnya. Biar enak Sunnya bisa edotensi berapa kali gitu, guys, ya. Jadi begitu, guys. Untuk yang kita sudah pakai, jadi nggak usah harus bintang 2 juga, tap. Nggak usah bintang 3 maksud gue. Nah, contohnya begini. Jadi pakai sinergi yang ada aja dulu. Yang penting summoner bisa aktif, dengan catatan biar bisa hero summonernya cepat bintang 3. Jadi hero summonernya kita tumbalin boleh tuh, Cok. Terutama di pack sananya, guys, ya. Biar bisa langsung jadi hero 5 gold, jadi hero legend. Jadi Paramis sama siapa namanya nih? Sama Roger akan tetap kita bawa dulu. Dan untuk cari star core pertama itu gua saranin yang ada hero legendnya, jadi semacam WM kalian cari star core-nya, Astro, Swordsman, Wing Slayer, Kadia, Summoner juga bisa karena ada Sun, ya kan, terus Gunner. Jadi fokus ke hero legendnya, guys, ya. Mystic juga boleh, mungkin ke situ tuh gua saranin, tapi tergantung kalian lah maunya kemana, guys. Jadi cukup bintang 2 aja, guys, ya, nggak usah dibintang 3-in. Kelamaan takutnya kalian terseok-seok di early sampai ke mid game, guys. Jadi begitu, coy. Nah, sama ini biar kita makin jernih berpikirnya, kita cocol dulu, guys, ya, amunisi kita, yaitu ruku-ruku. Jadi untuk line up-nya apa adanya, guys, ya. Jadi mau ke Mystic boleh, mau ke Astro boleh. Jadi gua sih rencananya mau ke Astro aja nih kayaknya, guys, ya. Ke Astro sama Summoner. Terus Summonernya nggak perlu kita pakai sampai akhir, boleh. Kalau memang kalian mau ternak Hero Legend di late game-nya, guys, ya. Banyak Hero Legend itu memperkuat line up-mu juga, guys. Walaupun untuk sinerginya nggak aktif, itu nggak masalah menurut gua, guys, ya. Karena Hero Legend tahu sendiri kuatannya sudah overpower, coy. Oke, kita tercatchet lagi lawan Tar 1, guys, ya. Dia main gara Wing Slayer. Ini santuy dulu, bisa dijual-jual nih, ada pack sana, tahan dulu, guys, ya. Oke, ada Astronya, mungkin kita bisa ke Astro. Ini untuk Eudora sebenarnya mau gua bintang 2-in. Kalau udah bintang 2 baru kita pakai skill Vale-nya ke Eudora, Paramis sama siapa namanya? Si Roger, guys. Jadi 3 hero untuk membalin, dan dia akan berevolusi ke hero 1 tingkat di atasnya, guys, ya. Tadi 2 gold berarti jadi 3 gold. Diberi apa itemnya? Sebentar, Black Armor, BOD dan Blood Wings. Kita tengok line up musuh dulu, guys. Banyak kemain fisikal nggak? Magicalnya 1, 2, 2. Rame sih yang main fisikal, jadi bisa sih kita cocol Blade Armor aja. Nah, sini mau Martis diambil, Karinanya ambil. Oke, semoga Dark Astronya, guys, ya. Oh, ternyata tidak ada Water. Oh, ya udahlah, dicocol aja dulu, Cok. Jika bisa hero 3 gold langsung di kita tumbalin, boleh juga sih, guys. Gak ada nolak, guys, ya. Sementara begini dulu line up kita, sembari menunggu hero-hero yang kita butuhkan, guys, ya. Jadi kita main ke Astro di late game-nya nanti, guys. Sambil ngumpulin hero-hero Astronya, coy. Sini pack sana sudah ada. Jika pack sana bintang 2 sudah bisa sih kita coba tumbalin, guys. Ya, minimal bintang 2 aja, guys, jangan bintang 1. Ya rugi juga sih, karena cooldownnya 5 round, ya, untuk Vale 2 nya, guys, ya. Temu Layla 2. Santuy dulu, guys. Kita jual aja biar masuk Karinanya, guys, ya. Sayang nanti rada susah nyari Karina di late game, bahaya. Main Layla 2, Kadia Elementalis.
Nah, bahaya nih guys ya. Kita enggak punya punya purify sih, aman aja sih. Enggak usah takut. Pokoknya ada purify, jangan kalian lewatkan guys ya. Purify mahal harganya, Cok. Karena meta sekarang meta stun stun guys. Oke, ada retail juga. Kita coba ngeroll guys ya. Eudora mana nih bos? Oke, ya udahlah, nggak usah pakai Eudora, kita pakai Kagura, Roger dan Paramis. Jadi apa? Oke, dapat badang, worth it guys ya. Jadi untuk astronya kita hyper ke badang dulu guys. Nah, sementara begini dulu guys ya. Oke, berarti nanti bisa kita keluarkan untuk siapa namanya, si Beleric dan Kaguranya guys ya, bisa kita keluarkan untuk genapin ke 6 astro dulu guys. Jadi kita bisa memperkuat line up lah sementara. Nah, ini kebetulan ada yang main Layla guys. Layla lagi pedas-pedasnya tuh, pakai black armor bisa nangkis damage-nya kita guys ya. Sementara kita hypernya ke badang dulu coy. Nah, di sini tinggal kita up level aja, Cok. Kita aktifkan dulu astronya begini dulu, jadi star core-nya kita berikan ke badang. Sementara kita di hyper di carry badang dulu, guys. Nah, badangnya dapat water, jadi yang mendekati badang bakal nge-freeze, guys ya. Lumayan kita kasih stun, mini stun dari star core water, coy. Kita lihat di sini dapat apa. Oke, Vexana bintang 2 guys. Udah ada modal, kita buat nyocol-nyocol di vale 2-nya nanti setelah cooldown-nya berakhir. Oh iya guys ya, jangan lupa untuk para terpongkengers mania yang beragama muslim khususnya, jangan lupa sholat 5 waktunya jangan ditinggalin, sama sholawatnya jangan lupa. Oke, begitu aja guys. Sama jangan lupa di follow untuk fanbase Facebook gua guys ya, yaitu Magic Chess Kaleng Gimang guys. Gua sertain juga di deskripsi nantinya coy. Oke, kita ke pet box lagi. Di sini tidak ada yang bagus untuk biji-bijiannya guys ya. Kita ambil cloth stip aja boleh lah. Kita ambil cloth stip, item kopi-kopi bisa diberikan ke yang lain guys, aman. Nanti ke chance-nya kan kita pakai vale 2-nya bisa dapat badang. Jadi kemungkinan yang enggak kita pakai itu bisa si Martis atau Iritel, mungkin enggak usah kita pakai guys ya. Mau level sih boleh sebenarnya. Nah, level aja guys ya. Jadi nanti kita tumbalin itu si siapa namanya, Vexana, Kagura dan Beleric. Kita sudah ada modal guys ya, jadi aman santuy. Jadi mainnya cukup bintang 2. Sebenarnya kalau mau lebih kuat sih ya pakai cara Mas Heleh guys ya, yaitu bintang saat hero 1 golnya bintang 3-in dulu 3 biji, baru kalian pakai skill pale 2-nya. Memang langsung bintang 3, cuman darah kita nggak bisa muradul guys. Jadi itu lebih prinsipnya main cacing-cacing naga-naga. Kalau nggak kita menang ya kita tusun begitu guys. Tapi gua kurang setuju lah pakai cara Mas Heleh guys ya. Jadi bukan menjelekkan konten Mas Heleh, enggak, kita membandingkan aja begitu coy. Namanya kita saling tukar pendapat, saling explore mana yang lebih worth it begitu guys. Oke, sudah bintang 3 untuk popolnya, lumayan. Popol mau ditumbalin boleh, cuman jadinya cuman bintang, cuma hero 4 gol guys ya. Lebih bagus Vexana bintang 3 baru kita tumbalin. Nah, itu worth it guys, langsung hero legend bintang 3 coy. Jadi itu sangat indah guys ya. Oke, kita berapi-api guys ya dengan line up yang begini aja ya kan. Ya begini-begini Starcore aktif bos. Anjay, berapi-api di atas sana. Nah, ketemu langsung kita guys. Apakah kita bisa menang lawan mage guys ya? Mage Saber ternyata coy. Dia punya Pelin Blade, untungnya kita punya yang namanya Purify Gaming guys. Jadi tidak bisa langsung meningsoy coy.
Gitar core-nya apa, Cok? Api ya. Apakah kita bisa menang? Kelihatannya masih bisa, guys ya. Masih ada herder. Nah, itu kita bisa menang. Jual dulu satu Joninya biar interest 20. Ini kita nabung aja biar cepat ke level 8. Jadi level 8 kita bisa aktifkan summoner nantinya, guys ya. Tahan dulu, guys. Sini kalau dapat biji astro boleh. Jadi nanti untuk memang mau aktifin summoner tetap main, kita pakai sun, guys ya. Terus sunnya kalau memang bisa dapat biji astro, sunnya kita kasih astro aja, guys. Tapi ya tergantung lah, lihat kondisi nanti, guys. Oke, dapat Joni. Berarti Joninya sisa satu lagi, guys ya. Biar cepat dia keluar peksana-peksana atau sun-sun. Jadi lumayan. Bijinya begituan. Beam Slayer boleh sih. Di sini tunggu dulu, guys, itemnya, guys. Siapa tahu dapat Star Core Fire, lumayan, Cok. Kalau kita ambil Glowing One, guys ya. Oke, Star Core-nya Earth Summoner. Di refresh dapat Fire, boleh lah. Kita pakai Glowing One aja berarti, guys, itemnya. Terus bijinya kita ambil apa ya? Beam Slayer boleh lah. Siapa tahu kita dapat Link nanti, guys. Nah, ada Badang, Peksana lagi. Boleh lah, kita kumpulin dulu, guys. Kita pakai dulu skillnya, guys ya. Jadi apa? Jadi Mino, guys ya. Lumayan. Berarti kita nggak usah pakai Karina kayaknya, guys. Kalau memang mau aktif summonernya, bentar, guys ya, waktunya nggak keburu, coy. Kita hyper ke Mino dulu, guys. Santuy dulu, cok. Mino water nih, bos. Santai tuh. Kita pasang winnya, dipakai aja dulu, guys. Lumayan ngasih stun kan. Royok Gaming Layla di pojok. Kita punya Blade Armor loh, setakut, guys. Mamam tuh. Masih win streak kita, guys ya. Jadi kita punya Aurora, punya Guinevere. Itu bakal jadi Hero Legend sudah, next kita pakai Vale 2-nya, Cok. Ini mau aktif Beam Slayer. Mau up level boleh sih sebenarnya. Up level baru aktifkan summoner, guys ya. Terus kita nggak usah pakai Karina berarti, guys. Ini mau aktifkan Archer masih boleh-boleh juga lah. Jadi Karina nggak usah kita pakai. Untuk Auroranya kita simpan dulu ya, buat tumbalan Vale 2-nya nanti. Next ketika sudah cooldownnya ready, guys. Topek sana bintang 3 sesegera mungkin. Jadi Hero Legend lagi kita tumbalin, Jo. Santai, kita nggak bakal kena stun, guys ya. Aduh, kena petir Dora, cocok. Kasih paham. Nice tuh. 26, guys. Santuy, nabung aja dulu. Ada Gwyn, ambil. Ada Aurora, ambil. Siapa tahu bisa bintang 3, guys. Jadi langsung jadi Hero Legend bintang 3, Cok. Dapat biji Astro, Martis kita lepas. Kalau dapat Sun, kita masukkan Sun ganti sama Peksana. Karena Peksananya hanya kita tumbalin aja, guys ya. Nah, hero-hero 4 gold coba kita kumpulin aja. Karena itu berpotensi kalau bintang 2 jadi Hero Legend, guys. Kita nabung biar bisa ke level 9. Mulailah tadi, guys ya. Ini berapi-api, Cok. Berapi-api 3 orang. Akankah kita bisa memadamkan apinya? Dia punya purify juga, guys ya. Waduh, terlempar Minoku, Cok. Ada harga dirinya kena Joehead Ejector. Kasih paham. Nah, itu. Padam apinya, guys ya.
Tahan dulu, kita ke pet box lagi, dapat biji atau enggak. Kalau enggak ya, kalau dapat slot boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, santai dulu guys. Ambil helm atau ambil Johet ejector guys. Kita ambil Johet ejector aja, cok. Pasang di pack sana boleh, jadi yang mendekat pack sana terlempar guys ya. Kita up level boleh sih. Up level atau nanti aja guys. Nanti aja lah. Kita coba ngeroll tipis aja guys. Nah, ada pack sana, ada Guinevere. Moskop juga boleh. Kalau memang mau aktifkan archernya guys ya. Tapi nggak usah lah kayaknya. Mau pakai moskop. Archernya pending dulu, cok. Ketemu mage, oke, pack sana 2 biji lagi. 3 lagi bintang 3, guys. Kankah kita bisa menang? Kasih pam kroyok aja tuh paramisnya. Paramisnya dikasih kroyok, cok. Bintang 3 pegang konsentrat lagi, cok. Berbahaya, bung. Fire lagi starcore-nya. Masih ada Johnny beserta anaknya. Anak Johnny MVP, guys. Masih aman, api kita tidak padam, badang boleh. Ada Sun sudah, guys ya. Berarti bisa kita pasang Sun. Kita coba ngeroll lagi, guys. Oke, badang lagi. Badang bintang 3 tidak nolak. Badang tinggal 3 lagi, tahan dulu ya. Setelah creep round lah baru kita up level guys ya. Nanggung juga, cok. Atau kalau dapat biji astro kita lepas Martis. Oke, pek sana lagi, santuy dulu. Elementalis nih musuhnya, bos. Waduh, popol kita mending soy guys. Dipalu sama Mino guys ya. Apakah kita bisa menang atau api kita yang padam? Santai dulu, kita pegang Blade Armor. Itu bakal meninggur sendiri untuk wawannya guys ya. 14 kita catch rate. Masih maukah jual aja guys? Gak usah bintang, gak ada, gak sempat kayaknya mau bikin bintang 3 untuk Guinevere dan siapa namanya? Aurora guys ya. Oke, ada Sun lumayan. Sun bintang 2 boleh lah. Berarti starcore-nya fire-nya nanti kita berikan ke Sun guys. Jadi Sun fire lumayan. Untuk itemnya bisa pakai cloth step atau ya kita mix sama item yang lain, lihat nanti aja. Yang pasti immortalnya kayaknya kita pasang di Sun guys ya. Immortal terus sama apa namanya, glowing one lumayan. Oke, pack sana 1 biji lagi guys. Beri apakah kita sama Moonton? Biji Archer, bisa sih ke Archer pakai popol guys. Ambil DHS boleh sih, pasang di Sun guys. Oke, pack sana udah bintang 3, berarti yang keluar Sun. Saatnya kita pakai skill valenya guys. Jadi apa, Mino langsung bintang 3 sama siapa namanya, Sun dapat juga, sama dapat Leomor guys ya. Berarti langsung kita pindah, kita pakai begini dulu. Archernya aktif guys, kita pasang 2 Mino dulu. Item Mino bintang 2 kita pindah ke Mino bintang 3. Oke, santuy dulu guys. Mino bintang 3 ini bos. Bam, hilang yang di tengah guys ya. Sun kita fire, Mino punya 2. Masih mau. Orang banyak jarang main Vale 2 guys ya. Mungkin karena nggak tahu gameplaynya kali ya. Jadi gameplaynya begini kurang lebih guys. Mau main Vale 2 guys ya.
cukup bintang 2 in hero 1 gol aja udah beres guys. Nggak usah kalian cocol di pertama round langsung pak, itu kurang efektif seriusan. Walaupun kalian dapat hero 4 gol langsung di pertama, menurut gua kurang seriusan. Jadi mau pakai cara Mas Ele atau pakai cara gua itu bebas. Mau main ke arah necro bisa juga kita guys. Main necro ya kan, boleh nih. Jadi depan kita tanknya lebih kuat guys ya. Jadi kita nggak pakai popol guys. Summoner masih tetap aktif guys ya. Jadi combo kita sesimpel ini guys ya. 6 astro, 4 summoner, necro keep aktif. Wah, boleh-boleh cok. Sunnya bentar lagi udah jadi bintang 3 guys ya. Udah aman. Ketemu para Wim Slayer. Cuman mirrornya sih guys. Santai. Mino kita bintang 3 bos. Kayak cerit guys ya. Ada Leo lagi. Badang mau ditumbalin boleh. Jadi aman, ditahan aja guys ya. Nah, Mino ini antara mau kita ternak atau mau kita jual boleh lah. Apa tau space penuh ya kan, daripada menu-menuhin di bangku cadangan guys. Leonya jangan lupa diambil guys ya. Kita ngeroll lagi. Oke, Peksana bintang 2. Ada Sun. Kita punya cloning nggak? Peksananya nggak harus bintang 3 lagi guys. Oke, Sun sudah ada. Kita jual badang, jual aja guys ya. Oke, Sun bintang 3 down sudah guys. Santai. Dan begini udah aman cok. Ada monyet, ada banteng, ada kuda. Nah, indah sekali guys ya combo kita. Ini tinggal siapa namanya, Leomor bisa bintang 3 enggak? Santai dulu guys. Apa kamu? Punya blade armor, enggak usah takut. Mau Laylanya bintang 3 enggak usah takut guys. Langsung pulang guys ya. Pokoknya banyak yang main berbau fisikal, blade armor mahal harganya guys ya. Jadi item-item tuh harus kita pelajarin juga. Waduh, menang sama mirror kita guys. Akankah dia akan membalikkan keadaan? Kita lihat aja di sini. Kita ambil apa guys? Slot aja guys ya. Jadi bisa kita masukkan Guinevere boleh. Jadi badangnya ada efek stun sedikit sembari menunggu. Jika memang kita kalah ya mungkin bisa kita coba aktifkan lagi valenya nantinya guys ya. Kita sandingkan begini dulu. Nah, Guinevere begini guys, udah jadi combo rampung. Kita mau all in boleh buat cari Leomord. Kalau si popol kita pakai sih boleh aja sebenarnya, cuman jadi 4 gol guys, itu sih sayangnya. Oke, kita saksikan tadi dia menang lawan mirror kita, akankah dia bisa menang? Oke, linknya guys ya, berbahaya kali ulti, tapi sayang kita punya yang namanya necrokeep, itu bakal nggak memberikan stack guys ya ketika necrokeep meningsoy pertama, kecuali meningsoy kedua guys. Di Kroyok Gaming guys ya. Santai dulu dan akhirnya pulang guys ya. Indah sekali guys. Jadi requestan rampung, combo rampung. Jadi kurang lebih untuk gameplay Vale 2 nya begini guys ya. Jadi sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa bantu like serta subscribe nya jika kalian suka. Salam terpongkeng mania bosku sekalian.